warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini bersama saya, Ibu Rina Indriawati, untuk belajar tentang Bahasa Indonesia kelas 11 dan menemani kalian selama belajar di rumah. Kali ini kita akan mempelajari tentang KD 4.2, yaitu mengembangkan tentang teks prosedur. Pada pertemuan yang sebelumnya, Ibu sudah mengulas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Dan sekarang, Ibu akan mendampingi kalian untuk belajar mengenai bagaimana menyusun teks prosedur itu dengan benar. Kira-kira bagaimanakah langkah-langkah menyusun teks prosedur tersebut? Sekarang simak ya untuk menentukan langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan benar. Untuk langkah yang pertama, menentukan tema dan topik kegiatan. Yang kedua, membuat kerangka dalam bentuk topik kegiatan. Ketiga, menyusun kerangka dengan urutan-urutan yang benar. Keempat, mengumpulkan bahan-bahan. Dan terakhir, kelima, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.